Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Saya adalah seorang mompreneur di HDI dengan 4 orang anak. Eits, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, apakah bisa seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang masih kecil-kecil sukses di bisnis HDI? Saya berikan faktanya dulu ya. Ketika awal saya join di bisnis ini, anak pertama saya berusia 4 tahun, anak kedua saya berusia 2 tahun, anak ketiga saya berusia 6 bulan, dan anak keempat saya masih on progress. So, rekan-rekan melihat fakta berikut ini, menurut Anda bisa atau tidak kita hari ini punya waktu untuk menjalankan bisnis HDI dan sukses? Jawabannya, bisa. Kenapa? Karena bisnis ini simple. Tidak diperlukan keahlian khusus, tidak diperlukan persyaratan khusus untuk Anda berhasil dan sukses di bisnis ini. Yang diperlukan hanya 3B. Apa itu? Anda hari ini mau bekerja, Anda hari ini mau belajar, dan Anda hari ini mau berubah. Berubah seperti apa? Berubah dari pribadi yang tidak pede menjadi pede, berubah menjadi pribadi yang awalnya negatif menjadi positif, berubah menjadi pribadi yang jauh lebih optimis. Karena hanya 3B inilah yang membuat Anda bisa menjalankan bisnis HDI. Karena buat saya sangat sederhana, rekan-rekan sekalian. Kalau hari ini Anda melihat, mau itu anak 1, 2, 4, bahkan 12 sekalipun, kalau kita menjadikan mereka sebagai sebuah alasan untuk kita bisa sukses di bisnis ini, maka bukankah kita memandang mereka menjadi sebuah beban? Kalau buat saya melihatnya dengan cara terbalik. Buat saya, anak adalah sebuah berkat. Yang dimana jangan jadikan anak sebagai sebuah alasan untuk kita bisa berkarya dan sukses di bisnis ini. Karena merekalah alasan saya harus sukses dan berhasil. Setuju bukan? Dan hari ini rekan-rekan sekalian, saya percaya pertemuan saya dengan bisnis HDI bukanlah satu kebetulan. Tapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempertemukan saya dengan bisnis yang luar biasa ini. Menurut Anda, bisa enggak Tuhan hari ini mempertemukan saya dengan bisnis HDI ketika anak saya usianya sudah dewasa semua? Bisa loh, tapi kenapa kok Tuhan hari ini mempertemukan saya dengan bisnis HDI ketika anak saya usianya masih kecil-kecil, masih balita, masih baby? Karena Tuhan punya sebuah rencana yang indah. Apa itu? Tuhan ingin saya menjadi sebuah inspirasi buat rekan-rekan yang lainnya yang hari ini punya latar belakang sama seperti saya, seorang ibu rumah tangga, bahwa jangan jadikan anak sebagai sebuah alasan untuk kita tidak bisa berkarya, tapi jadikanlah anak sebagai alasan bahwa kita harus sukses dalam hidup kita bersama HDI. Anda setuju? Yes. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Selamat pagi, Go Royal Crown. Bye.